karena apa, bener-bener dingin banget ini aja sebenarnya ya. Kalau di rumah sendiri mah males mau kerja-kerja kayak gini bersih-bersih, berhubung ini ikut orang kan harus tanggung jawab, mau dingin mau enggak ya harus harus kerja ya. Hai guys, ayo kita sarapan. Ini ada tang yen nih, kalau bahasanya Taiwan tang yen tuh guys ya. Tuh, ada yang gede. Dan ini dicampur sama ini guys, apa namanya, kelengkeng kering ya. Nih kelengkeng keringnya, jadi bener-bener manis ini. Nyami guys, manis. Nah terus tadi majikanku juga goreng tamping buat aku. Enak banget ini tamping, gorengnya juga kering. Dan ayo kita sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sausnya juga. Nah jadi kalau aku tamping kayak gini, yang goreng pun juga majikan guys ya. Jadi kalau pagi-pagi kayak gini, kayak sarapan udah tersedia di meja, tinggal aku ngambil terus makan. Jadi apapun mau sarapan, makan siang, makan malam gitu udah disediain majikan. Jadi enaknya aku kerja di sini kayak gini guys ya, majikanku yang sibuk di dapur, aku yang tinggal makan. Dan ini tangyennya guys ya. Aku tadi ngambil sedikit doang, takutnya nggak habis soalnya udah makan tamping juga ya. Kita cobain. Ini tuh kayak biji salak ya kalau di Indonesia. Yang bikin enak tuh ini guys, ini tuh kelengkeng kering ya, jadi dimasak jadiin satu gitu, jadi bener-bener manis. Manisnya tuh dari ini, nggak dikasih gula. Mantul. Ini ada yang gede. Oh, dalamnya ada isinya. Dalamnya ada kacang hijaunya, guys. Alhamdulillah guys, kenyang. Makannya banyak banget nih sarapannya ya. Ini aku udah sarapan, udah selesai. Tadi juga udah ngurusin nenek. Neneknya juga udah sarapan guys ya. Di sini tuh lagi gerimis, jadi bener-bener dingin banget. Berhubung ini di dalam, aku pakai baju kayak gini masih oke. Tapi kalau keluar harus pakai jaket ya, soalnya dingin banget. Di sini tuh kayak pufang pian. Maksudnya pufang pian itu kayak susah gitu loh ya guys ya, soalnya dari dapur pisah, kamar mandi pisah ya. Jadi kalau hujan-hujan kayak gini mau ngambil apa-apa dari dapur, kalau hujan-hujan juga harus pakai payung. Soalnya kan di sini kamar mandi, dapur apa semua di luar guys ya. Jadi kalau semua kayak
sekarang gerimis hujan kayak gini ya, kalau mau keluar harus pakai payung ya. Terus aku mau ke dapur dulu, mau nyuci-nyuci, habis itu aku mau bersih-bersih rumah ya. Hai guys, ini aku mau bersih-bersih, udah ngambil air ya, mau ngelap-ngelap. Aku tuh ngambil airnya tuh anget guys. Karena apa, bener-bener dingin banget. Ini aja sebenarnya ya, kalau di rumah sendiri mah males mau kerja-kerja kayak gini bersih-bersih. Berhubung ini ikut orang kan harus tanggung jawab ya guys ya, bersih-bersih. Jadi ya mau dingin mau enggak ya harus kerja ya gitu. Dan ini aku ngambil airnya tuh air anget. Jadi ini lapnya tuh anget guys ya. Yaudah ayo lanjut kita lap-lap ya, terus nanti lanjut nyapu terus ngepel. Ini pempesnya nenek yang kecil ya, udah habis. Terus ini yang agak tebel buat malam, udah pada habis guys. Ini juga yang gede habis ya. Masih ada. Nah, pempesnya nenek di sini guys ya. Ini pempes gede. Nah, ini pempes yang gede ya. Nanti pempes yang kecil minta sama majikan, soalnya di dalam sana guys ya, di kamarnya majikanku. Nah, jadi pempes-pempes tak taruh di sini. Nah, kalau habis kita ambil. Alhamdulillah aku udah selesai bersih-bersih ya. Dan ini rencananya mau bawa nenek keluar, cuman hujan di luar ya guys ya. Paling nanti bopong nenek dibawa ke ruang tamu aja, dudukin di sana ya. Ama hauneng neneknya kedinginan paling. Bubuineng. Hauneng.
Dingin banget. Oke okay guys ya, aku mau liatin pepesnya nenek, nggak tahu kencing ataupun enggak. Habis itu aku mau manggil majikanku dan bantu aku bopong nenek ya. Hey guys, neneknya udah tak keluarin tapi di sini ya nonton TV. Tuh. Soalnya di luar hujan. Dan ini tadi neneknya udah tak jusin apa pisang ya. Terus aku juga bikin kopi itu tadi pagi belum ngopi. Di sini udah jam 10 pagi guys ya. Alhamdulillah nggak terasa waktu begitu cepat. Padahal tadi aku sarapan ya, udah ya bersih-bersih, udah bersihin kamar mandi juga, dingin banget tadi ya. Dan terus aku lanjut ngopi, soalnya tadi pagi aku belum ngopi ya. Nah, terus tadi aku dikasih ini, pingkan. Pingkan itu tuh kayak biskuit ya. Tapi ini biskuit asin guys, ya makanya aku nyeduh kopi biar pas. Mantul. Neneknya minum jus pisang. Ama, yummy. Banana juice. yummy. Langsung ditelan. Neneknya kedinginan nggak ya? Pakai topi nggak ya? Apa nggak usah ya? Soalnya di dalam tugas di luar tuh lagi gerimis deras banget ya. Gak usah pakai topi lah, nanti sore aja. Ya, ama. Wah ini sarang heo, sarang heo. Nah ini neneknya minumnya udah selesai guys ya. Tinggal nyantai. Aku kopinya juga masih sedikit ya. Alhamdulillah, nanti jam 11 aku mau bersih-bersih dapur guys ya. Nanti manggil anaknya majikanku ke sini, suruh nungguin neneknya gitu. Jadi neneknya jangan ditinggal sendirian ya. Harus ada yang nungguin. Nah, untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian ya. Tolong jangan lupa like-nya, komen di bawah juga dan bye-bye.